Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Oke guys, untuk sawi putih kita yang di atas selokan ini udah berumur 90 hari guys. Wih, sangat jumbo sekali ya. Memanfaatkan lahan sempit di depan rumah, di atas selokan kita kasih tatakan bambu, kita tanami sawi putih di polybag ya guys. Di video kemarin saya menggunakan galon bekas, misal galon bekas kemarin itu sekitar ukuran 40 ya, untuk semisal kita pakai polybag. Kalau yang ini pakai polybag ukuran 60 guys. Terlihat lebih lebar untuk daun karena tanahnya juga agak lebih banyak ya. Kalau yang kemarin itu terlalu padat ya guys, dikarenakan pakai galon. Jadi kita tidak bisa untuk menambah tanahnya ya. Kalau yang ini ya cukup lumayan, kita hasilnya cukup sangat lebar guys, sangat besar, sangat mantap sekali ya. Oke, untuk pupuk sendiri saya masih sama menggunakan pupuk NPK karena pupuk NPK itu pupuk komplit ya guys, baik untuk tanaman. Jadi kalau kita pakai urea itu kita pakai pupuk nitrogen saja ya, kalau pakai NPK lebih komplit ya guys. Ini di umur 90 hari akan saya panen. Kalau yang kemarin itu umurnya sekitar 80 hari sudah saya panen ini, tapi terlihat lebih besar yang ini ya guys, dikarenakan tanahnya lebih banyak dan lebih lebar untuk polybagnya, jadi hasilnya lebih besar ya guys. Oke, bagi teman-teman yang tidak mempunyai lahan bisa manfaatkan atas selokan untuk ditanami sawi putih ya guys. Untuk yang di video kemarin saya memanfaatkan halaman rumah juga, yang sekarang saya memanfaatkan untuk atas selokan untuk ditanami sawi putih ya guys. Bagi teman-teman yang keterbatasan lahan bisa mencontoh untuk menanam sawi putih di depan rumah seperti ini ya guys. Semoga di video kali ini bermanfaat. Ini akan saya panen. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa DM ke Instagram saya atau bisa bertanya di kolom komentar ya guys. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, jadi inilah hasil panen kita. Wih, sangat jumbo sekali ya. Saya akan ke sana, akan saya berikan contoh seberapa besar dia ya. Sangat besar sekali guys. Wih, mempercantik halaman rumah kita dengan menanam sayuran sendiri di depan rumah ya. Memanfaatkan lahan sempit, kita bisa menghasilkan sawi putih secantik ini dan sebesar ini ya guys. Semoga di video kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Jika kalian suka video saya, jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video update dari saya. Terima kasih, salam Oki Channel.